Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca banjir, penyakit akibat kotoran dan gaya hidup kurang sehat di masyarakat menyisakan penyakit-penyakit yang umum, misalnya infeksi saluran pernapasan, diare, dan lain-lain. Rahman Peduli yang didukung dari berbagai DKM masjid dan lembaga sosial bekerja sama melakukan bakti sosial pengobatan gratis. Hari ini di daerah Penjaringan Jakarta Utara di Masjid Al-Falah tempat saya berada sekarang. Selain itu, tim Rahman Peduli bersama jamaah juga akan membagikan 600 paket sembako yang insya Allah isinya sangat memadai untuk kehidupan yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Persisnya akan terus bertambah sehingga apa yang saya sampaikan mungkin tidak lengkap karena akan terus datang selain makanan dan minuman serta makanan-makanan siap saji juga akan diberikan. Kami atas nama Rahman Peduli hanya ingin berbuat walau ini hanya sebatas setitik debu barangkali yang bisa kami lakukan dengan satu harapan semoga solidaritas sosial di antara kita semakin tumbuh dan Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di bawah panji bendera Nabi Muhammad SAW. Nanti umat yang pertama kali masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Ustadz bilang salah satu penyebab banjir ialah sampah jangan dibuang. Betul sekali. Sampah bisa jadi uang. Percaya nggak? Percaya. Thank you.
Ucapkan terima kasih atas Aki El Peduli yang telah memberikan bantuan berupa sembako, posko kesehatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Aki El Peduli. Semoga program ini berkelanjutan untuk membantu masyarakat kita yang kekurangan dan terkena musibah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.